panen kapel. Kapel guys. Ini teh kapel ya. Nah. Ada saung ya. Ini saungnya Bapak Awed ya. Akan ya teman-teman. Ini adalah sepeda Polygon Xtrada 6 2021 ya. Yang warna krem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya akan mencoba ngevlog ya. Dan saya akan ngevlog ke hutan ditemani dengan sepeda saya. Ini sepeda saya yang udah berbulan-bulan tidak dipakai ya. Dan kita akan mencobanya ke jalan baru di daerah hutan ya. Nah teman-teman, bagi yang baru menemukan channel saya, mohon dukungannya dengan like, share, dan subscribe ya yang belum. Dan konten kali ini kita akan bersepeda ya. Sekarang hari Sabtu tanggal 24 Agustus ya teman-teman. Nah, ikuti keseruan saya untuk konten di daerah hutan. Ayo. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Dari sini kita belok ke kanan. Sini kita belok kiri ya. Ya, ini jalur baru pertama kali ke sini terabas ya. Ini jalurnya lumayan sempit ya teman-teman. Ini udah beberapa bulan ya saya tidak bersepeda nih. Baru kali ini lagi bersepeda. Nah, dari sini kita belok kanan ya teman-teman. Hati-hati. Jalannya cukup kecil ya. Nah, ya mantap. Hati-hati.
Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ini jalannya cukup curam ya, ya harus berhati-hati. Dan mohon maaf, ini kameranya agak bergoyang. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan lagi. Dan di sini jalannya lumayan enak ya, datar. Ini untuk sepeda mountain bike ya, hard tire. Bisa lajur sini nih, cobain. Mantap, guys. Sampai juga. Oke, guys, kita lanjutkan kembali ya. Ini lajur pulang ya. Kita pulang lagi nih. Ini lajurnya ke sini. Cukup enak kan ya guys. Kita lanjut kembali ini. Ini lajurnya tepatnya berada di Desa Marga Mekar ya. Ini lajur pundeuy menuju ke Curug Suhasim ya. Jalur ini juga bisa. Kalau pakai motor cross ya bisa juga jalan sini.
saya dipasang HP-nya di dada dan guncangannya cukup keras ya. Dan sekarang bajurnya menanjak ya. Lumayan teman-teman untuk olahraga yang punya sepeda. Panen kapal guys. Kapal guys. Ini teh kapal ya. Nah. Dan kita akan melihat sejenak di daerah ini ya, untuk kebun pinus di sana. Dulu saya juga sempat menerbangkan drone ya dari sini untuk melihat ke sana. Di sana itu ada Curug Suhasim ya teman-teman. Dan ini ada saung ya, ini saungnya Bapak Awed ya. Dan di sini saungnya baru selesai dibangun ya teman-teman. Dan di sini juga ada kolam ikan ya yang baru selesai dibangun, selesai dibuat ya oleh Bapak Awet. Dan ini ada airnya juga dari sana. Airnya lumayan jernih ya teman-teman. Dan di kolamnya belum ada ikannya ya. Dan di sini juga enak ya untuk dipakai camping ya. Nah teman-teman, dan saya akan coba review sepeda saya yang udah beberapa bulan tidak digunakan ya teman-teman. Ini adalah sepeda Polygon Xtrada 6 2021 ya, yang warna krem. Kita review part-partnya ya. Ini untuk handle rem menggunakan Shimano Diore MT200, dan ini untuk shifternya Shimano Diore XT ya teman-teman.
Dan untuk forknya, ini fork menggunakan ion 32 ya, udah angin. Dan untuk disc brake-nya menggunakan CTT ya, yang warna merah ya. Dan untuk prehub-nya ini menggunakan Starmer 380 ya. Oke, kita ke belakang ya. Ini untuk perkakas ada kunci L dan tang ya. Apabila kita ada trouble, kita tidak kesusahan untuk membetulkan sepeda ya, karena ini komplit kunci L-nya. Dan untuk dudukan botol mineral sudah terpasang ya. Dan untuk kerennya ini menggunakan Shimano Diore ya. Dan untuk kebetulan saya sudah mengganti sprocketnya menggunakan Shimano Diore juga yang 11 speed. Dan ini RD-nya menggunakan Shimano Diore juga. Dan ini peruntukan untuk yang 12 speed ya teman-teman. Dan untuk crank sudah diganti ya, ini 32T dari merek Dekas ya. Dan ini untuk pijakan kakinya menggunakan begitulah ya, yang ini udah alloy. Dan untuk ini joknya udah dari bawaan merek NTT, dan ini juga stang NTT juga, dan ini stem NTT juga ya teman-teman. Dan udah 3 tahun ini saya merasakan sepeda ini cukup enak digunakan ya teman-teman, untuk tanjakan dan turunan. Dan cukup disayangkan tahun-tahun ini sudah jarang yang bersepeda ya, jadi sudah jarang lagi teman-teman goeser yang bersepeda dan mulai pada pensiun ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan mohon maaf banyak kekurangannya. Dan saya akhiri saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di next video.